Halo Sobat Volleymania, berikut hasil Final Four Livoli 2023 Divisi Utama. Berikut klasemen sementara dan jadwal berikutnya. Di laga perdana hari Rabu 6 Desember 2023, sebagai pertandingan pembuka, Gresik Petrokimia berhasil tampil maksimal dengan memukul Telak Popsivo Polwan dengan skor 3-0, set pertama 25-18, set kedua 25-23 dan set ketiga 25-15. Di laga kedua hari Rabu 6 Desember 2023, tim TNI AU memastikan diri menjadi tim putri pertama yang melangkah ke Grand Final Livoli Divisi Utama 2023 setelah mereka berhasil menaklukkan tim TNI AL Rabu 6 Desember 2023 di Gor Joyoboyo, Kediri, Jawa Timur melalui kemenangan 4 set dengan skor akhir 3-1. Set pertama 25-21, set kedua 19-25, set ketiga 25-17, dan set keempat 25-21. Selanjutnya dari sektor putra PDAM Tirta Bagasasi harus mengakui keunggulan tim Indomaret Jawa Timur dan menyerah telak dengan skor 0-3. Set pertama 20-25, set kedua 16-25 dan set ketiga 23-25. Lavani meraih tiket grand final setelah menundukkan Bim Pasundan yang sudah lebih dahulu lolos dengan skor 3-0. Set pertama 25-22, set kedua 25-20 dan set ketiga 25-10 kedua tim itu sama-sama sudah memastikan ke grand final berkat 4 kali kemenangan. Namun, Bim Pasundan sudah lebih dulu lolos karena sudah memetik kemenangan 4 kali berturut-turut. Berikut klasemen sementara Final Four dari Pool C Sektor Putra. Peringkat pertama dihuni Lavani Jabar dengan poin 12, disusul Bim Pasundan dengan poin 12. Di peringkat tiga dihuni Indomaret Jatim dengan poin 6 dan yang menjadi juru kunci adalah PDAM Tirta Jabar yang belum pernah menang selama 5 kali bertanding dengan perolehan poin 0. Klasemen sementara Final Four dari sektor putri. Peringkat pertama dihuni TNI AU Jabar dengan poin 12, disusul Gresik Petrokimia Jatim di posisi kedua dengan poin 8. Sementara di peringkat 3 Popsivo Polwan dengan poin 5 dan yang menjadi juru kunci adalah tim TNI AL DKI Jakarta yang hanya satu kali memetik kemenangan dengan perolehan poin 5. Berikut jadwal Final Four putaran terakhir tanggal 7 Desember 2023. Pertandingan dibuka dari sektor putri, tim TNI AL DKI Jakarta versus Petrokimia Gresik akan berhadapan di laga pertama pukul 11.30 WIB Live di Moji. Sementara di laga kedua akan berhadapan Popsivo Polwan versus TNI AU pukul 14 WIB Live di Moji. Sedangkan dari sektor putra akan berhadapan Bim Pasundan Jawa Barat versus PDAM Tirta Bagasasi Jawa Barat pukul 16.30 WIB Live di Moji. Sementara di laga terakhir akan berhadapan Lavani Jawa Barat versus Indomaret Jawa Timur pukul 19 WIB Live di Moji. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.